dari grupnya wanita yang di komunitas menikah tentang yang kita judulkan. Dia di situ Mas Daniel dan Daniel sama Kak Dilan pegang pasir yang solid looknya gitu ya, natural banget. Terus aku terinspirasi dan ini jadi looknya. Dari produk-produk yang hanya aku punya, nggak ngasih juga. Terus ini looknya akan aku pakai buat aku kreasi. Ini sudah terjadi dan doain semoga produk ini bisa cepat laku. Ini baru dari sini tinggi. Dan lagi kita kreatif ya. 2-3 pam lah ya. Pokoknya langsung cepet contoh aja tangan kalau kita pasti ini tinggikan buka perut itu sebenarnya yang ini enggak yang ini pakai ini ya, aku enggak tahu kalau yang mesh. Dibanding pakai kan banyak 5 kali diskon. Nah, udah aku rasa kalian itu nggak terlalu mengkonsumsi itu karena belum panitanya ya. Jadi kalau udah sekarang mau aku cek bedak, tapi sebenarnya aku mau pakai bedak karena aku mau cek di situ agak ada warna cimat sebenarnya kalau aku lihat. Ya, ini juga natural tipis banget, tapi aku akan pakai warna ini kayak kering gini retro namanya retro. Lagi ada lagi dulu kita akan kasih warna rok mirip merok kayak warna krim itu dia akan hai sudah selesai. Sekarang aku akan apply eyeliner. Kita akan coba mau kita cemburu mata. Oh ya saya lupa, terus aku akan apply warna ini juga dan warna coklat tak bisa dulu tadi di bawah mata ini. Ini pakai pencil brush, tapi sama aku enggak
agak sabar sedikit untuk melakukan proses bulu mata yang memang benar-benar natural gitu. Terus di bulu mata bawah saya tiba-tiba pernah melakukan highlighter. Highlighter ya namanya dia warnanya gold agak up shiny gitu agak kayak kotor gitu. Ini dia looknya, look ala Vanessa by Lakenhan. Ini masih tahap belajar dan aku bikin look ini tanpa bulu mata dan ya sebenarnya dan pemberitanya belum jadi sih sebenarnya. Oke, aku mengucapkan thank you so much buat kalian semua yang masih setia untuk support channel aku dan jangan lupa untuk like, subscribe dan komen juga share tentang kalian jika memang tutorial aku ini bisa menginspirasi kalian dan kalau kalian mau berbagi saran dan kritik bisa komen di kolom komen. See you on the next video.